Teman-teman, assalamualaikum. Nah, kali ini kita akan liburan jalan-jalan kemana, teman-teman? Bisa tebak? Kita akan jalan-jalan ke tempatnya Saulin ya, teman-teman. Di sana kita bisa berfoto-foto ala Saulin juga. Yuk, kita ikuti perjalanan kita dari awal sampai ke tempat tujuan. Nah, ini dari MTR Satin ya, teman-teman. Kita keluar exit B. Nah, keluar terus kita belok kiri, teman-teman. Kita jalan ke kiri, kita bisa lewat jalan yang turun itu atau lewat lift. Kita biar cepet masuk lewat lift aja ya, teman-teman. Udah keluar lift, kita jalan nanti ketemu pelang papan tulisan Tofungsan, kita belok kiri, kita jalan naik ya teman-teman. Itu jalan yang kecil, tangga naik, ikuti aja jalannya. Nah, ini ada papan pelang tulisan Tofungsan. Kita ikuti teman-teman, kita belok kanan ini ya. Nah, kita jalan aja ke kanan, itu ada Tofungsan Road. Kita lurus, ikuti jalan lagi. Apa lo timpek-empek? Bodoh timpek-empek ya sama Mega. Jalannya menikung-nikung, asal bukan tikungan cinta ya teman-teman. Nah, ini kita mau ke dhuwur sana teman-teman. Dhuwur naik Nah, ini ada dua jalan teman-teman, kita ambil yang atas lagi. Jasan. Nah, ini dua cabang lagi. Kita kesini. Wah, kok nang desa persis ya. Lemah lo ngarepe. Nah, kita udah sampai teman-teman. Ini di situ ada pintu masuk. Kita masuk aja. Nah, di sini tuh ada papan-papan tulisan ya, teman-teman. Tofungsan Road, Tofungsan Christian Center dan bla 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 bla. Oke, let's go, kita masuk. Banyak orang juga yang lagi kesini, soalnya ini hari Minggu. Thank you.
sampai naik. Bangunannya terlihat bangunan lama, catnya udah pada ngelontok, tapi masih cantik kok teman-teman. Buat dieksplor, buat jalan-jalan seru juga. Nah kita mau coba gerak-gerak ala Salim di sini ya. Tuh gedungnya terlihat tua. Dilarang terlalu ramai teman-teman. Oke, kita lanjut jalan, kita masuk, coba masuk ke dalam situ ada apa. Let's go. Bagus ya teman-teman, udah kayak di film-film Cina kayak di filmnya Saulin. Nah, kita jalan keliling sini. Tempatnya luas sekali, bangunannya besar. Ini butuh waktu lama buat kelilingnya teman-teman. Di sekelilingnya gunung-gunung, hutan bagus banget ya teman. Yang mau baca-baca keterangannya ada di sini semua teman-teman, silahkan dibaca. Kalau aku gak paham itu apa, terlalu banyak, pokoknya dilihat-lihat aja. Apalagi ini tulisan gede, tulisannya orang Cina. Ini ada kolam bunga teratai.
ini tempat buat nggak tahu pokoknya orang berlari-lari di sini, ikuti rute itu teman-teman yang kayak di film gitu, apa namanya?